Kursus menyusuri sirah dalam ziarah umrah anjuran Al Izzah Travel and Tours Sdn Bhd dilihat dapat memantapkan lagi penghayatan sejarah Nabi ketika aktiviti ziarah di Mekah dan Madinah. Penganjuran kursus itu dapat dalam masa sama dapat memantapkan pengetahuan mutawif dan mutawifah. Ketua Pegawai Eksekutif Al Izzah Travel and Tours Ruhaizam Abdul Hamid berkata pemerkasaan ilmu sirah dalam kalangan mutawif dan mutawifah bakal menjamin pengisian umrah yang lebih barakah dan bermanfaat dalam kalangan jemaah. So, alhamdulillah, tiga hari, program ini adalah program tiga hari, bermula pada pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang. Mereka akan disumbat dengan ilmu-ilmu sirah yang sangat luar biasa. Dan insya Allah mereka akan sampaikan kepada jemaah supaya jemaah akan dapat benda yang mereka tak dapat sebelum ini, insya Allah. Turut serta dalam kursus itu ialah agensi pelancongan Terlajak Travel Sdn Bhd. Pengurus pelancongannya Nazir Kinazli berkata kursus yang dijalankan selama 3 hari sehingga esok itu bukan sahaja dapat memperbaiki kualiti penyampaian mutawif dan mutawifah, malah ia mampu meningkatkan mutu industri umrah negara. Dari segi Terlajak Travel, kita nak memberikan orang kata best value added service kepada kita punya orang kata umrah, jemaah umrah. Bukan saja pergi umrah, bayar dan pergi dan balik, tetapi sepanjang perjalanan itu dibimbing oleh mutawif-mutawif yang orang kata berpengalaman dan juga menjaga sepanjang perjalanan umrah itulah. Dan juga harapan kami secara tak langsung ini akan memberikan orang kata meningkatkan kualiti dalam industri umrah dan haji di Malaysia lah. Terlajak Travel yang juga wakil konsortium umrah.my merupakan sebahagian daripada syarikat yang membimbing dan menjaga pergerakan jemaah di Tanah Suci sehingga kembali ke tanah air.